Bali menaik balas lima sedulur, ono 656 mahasiswa Universitas Muria Kudus diterjun non yang 44 desa neng Kabupaten Pati nggo program kuliah kerja nyoto. Kabeh bakal ngelakok no KKN neng Pati mulai tanggal 22 Agustus nganti 21 September 2023. Saat durunge diterjun ning desa, atusan mahasiswa KKN UMK disambut karo Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Pati Muhtar, ning ruang Pragolo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Senin wingi. Ono 676 mahasiswa Universitas Muria Kudus diterjun ning 44 desa ning Kabupaten Pati, saka program kuliah kerja nyata. 44 desa iku kesebar ning 3 kecamatan, yaitu Margorejo, Gembong, lan Gunung Bungkal. Rektor UMK Darsono ngomong yen tahun 2023 kabeh ono 2097 mahasiswa sing KKN. Awake nambahno tema KKN UMK 2023 yaiku pemberdayaan masyarakat saka nunjang pembangunan wilayah. Di mana untuk Kabupaten Pati kami terjunkan sebanyak 676 mahasiswa di 3 kecamatan dan di 15 di 44 desa. Adapun untuk kabupaten tema keseluruhan dari KKN UMK tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam mengundang pembangunan wilayah. Dan khusus untuk tema di Pati atau program unggulan tadi adalah ada dua, yaitu percepatan penurunan stunting dan juga program kampung iklim. Ngenai proklim, Darsono jelasno yen saiki lagi ono proses perubahan iklim sing dampak buruknya mesti diantisipasi. Soko hal iku awake ngarepno mahasiswa KKN UMK iso ngeweni pemahaman karo masyarakat kanggo nglakuno aksi preventif misale karo orang bakar sampah, ngelola sampah keluarga lan ngehemat banyu. Tim Liputan Simpang 5 TV.